Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Pagi hari ini saya tengah berada di stasiun Cibatu. Cuman kita lihat nih, bener apa enggak nih keretanya jalan. Oke. Iya. Assalamualaikum. Damang. Jalan enggak dijual? Oh, ada. Langsung pesan aja, Pak. Langsung. Sini ya? Ya. Nunjukin surat juga ya? Ya. Bentar. Vaksin sama KTP, Pak. Iya. Jadi kita nunjukin surat vaksin. Tujuan kemana? Tujuannya kemana ya? Gak apa-apa lah, Bandung aja, Mang. Dia ketemu lokal di Cicalengka ya? Ya. Iya, Bandung aja deh. Ya, kita nunjukin surat vaksin sama menyerahkan KTP ya. Ya. Oke. Punten, A. Atas nama Mas Abdul ya? Iya, siap. Ya, ini perjalanan perdana kereta api lokal Cibatu menuju ke Bandung dan Padalarang, tapi ini keberangkatan kedua. Keberangkatan pertamanya udah tadi jam 4. Berarti Purwakarta juga beroperasi ya, Kang ya? Purwakarta beroperasi. Oke, siap. Jam 10.35. 35 ya. Ya, siap. Untuk persyaratannya sudah memenuhi. Ya, terima kasih banyak. Tiketnya 7.000. Oke. Uangnya 20, kembalinya 13. Ya, atur nuhun, A. Atur nuhun. Oke. Kita langsung di sini dulu. Track. Iya. Pak, kita mau ngetrip nih, jalan-jalan. Siap. Terima kasih banyak, Pak ya. Atur nuhun. Hati-hati di jalannya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak kondektur ini. Pak, punten, Pak. Ayo, Mangga. Siapa, Mas? Silakan. Ya, ini dia kereta lokal yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, kereta ini sebentar lagi akan jalan pada pukul 6 lewat 55 menit ya kalau tidak salah ya. Jadi penumpang masih kosong ya, karena banyak yang belum tahu kalau kereta ini beroperasi. Oke, ini situasi dan kondisi di dalam gerbong. Penumpangnya masih bisa dihitung pakai jari, tidak sampai 10 orang yang berangkat dari stasiun Cibatu. Sangat indah ya. Iya, kita lihat. Bapak izin rekam ini, Pak ya. Pak izin rekam. Oke, ini momen bersejarah kereta lokal Cibatu kembali beroperasi. Selamat datang, selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa kembali di lain jalan. Terima kasih.
Oke, petugas di rumah sinyal A, saya tidak tahu nih hari ini mungkin yang penjaga Bapak Kusdinar-dinar atau Bapak... Ya, siap. Hatur nuhun atas pelayanannya. Oh, 4. Penumpang ada 4 orang. Siap, Bapak. Iya. Oh, siap. Oke. Iya. 21 sial ada terpasang lengkap. Mantap. Oke. 21 ada sinyal kelas sudah mau berjalan. 42 ya, hatur nuhun, Pak. Oke. Momen bersejarah ya, kereta lokal kembali berjalan. Ya, kita akan duduk agak di belakang jadi biar bisa ngelihat lokomotif meliuk. Pagi, Pak. Pagi. Oke. Agak ke belakang biar bisa ngelihat lokomotif nanti meliuk di sekitar apa? Tiber ya. Ya, petugasnya alhamdulillah sangat ramah-ramah. Penuh giat, keretanya kinclong, ah. Bersih banget tuh, dirawat. Oke. Ya, kayaknya di sini pas kita bisa lihat liukan kereta api nanti di Tiber ya. Nah, ini posisinya pas di sini nih. Iya, ini dia. Ya, ini tempat biasa saya hunting ya, di sini ya. Wah, rumah saya nggak kelihatan tuh, ada di atas sana tuh. Biasanya ada yang hunting tapi tidak tahu nih. Oke, yang bertugas ternyata bukan Bapak Ahmad Qosim. Beliau nanti masuk agak siang. Sisi jurang Sungai Cimanuk. Ya, kita melewati daerah Galian menuju ke arah Pasir Junti, tempat hunting favoritnya Wahyu Jelajah Transportasi. Kalau tadi malam saya hunting, ketika kereta ini dikirim rangkaian itu sebenarnya ada juga Master Yusril Rizky Pratama ya. Cuman karena beliau mobile keliling-keliling jadi saya tidak sempat mengejar beliau. Ternyata belokannya saya kurang ke belakang nih, kurang kelihatan, jadi harus lebih ke belakang. Ya, kita lewat jembatan Sungai Cimanuk. Saat lagi akan berhenti keretanya di sekitar stasiun Lewigoong ya. Halte Lewigoong. Ya, kita mungkin live sampai halte Lewigoong nih. Ya, kereta meliuk ya. Penumpangnya pagi hari ini dari Cibatu hanya ada 4 orang. Jadi buat para pecinta transportasi Indonesia, silakan bantu men-share bahwa kereta dari Cibatu menuju Bandung dan Cibatu Purwakarta
hari ini telah aktif kembali. Syaratnya cukup menunjukkan surat vaksin dosis pertama dan juga KTP ya. Oke, kereta berhenti di stasiun Lewi Goong. Halte ya. Iya. Halo Kang Davin Tarik Al Country, lokal Cibatu nyampe Bandung jam berapa? Nyampe Bandung jam berapa ya? Saya kurang tahu nih. Nanti saya cek dulu, sukses. Saya naik sampai mana nih? Paling sampai Cicalengka nih. Nggak sampai Bandung, saya sampai Cicalengka aja. Ya, halte Lewi Goong. Kita akan melewati JPL 227 dan menuju stasiun Karangsari. Ya, ini Tiber sekitar Lewi Goong ya. Pemandangannya sangat indah sekali. Kereta masuk depo ya. Ya, kita ada di Sasak. Ini jembatan Karangsari ya. Sinyal muka Karangsari. Oke, kereta memasuki stasiun Karangsari ya. Perjalanan perdana ini dari stasiun Cibatu, penumpangnya hanya ada 4 orang. Jadi memang banyak orang yang tidak tahu kalau hari ini kereta beroperasi. Maka itu bagi para pecinta transportasi Indonesia dan dunia kereta api, dimohon untuk membantu men-share bahwa kereta lokal Cibatu Bandung dan Cibatu Purwakarta berjalan normal seperti biasa. Ada keberangkatan jam 4 pas azan subuh, dan ini keberangkatan pukul 6 lewat 55, dan juga nanti siang kereta Cibatu Purwakarta pada pukul 10 ya, lewat berapa, 35 apa kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah waktu. Tapi yang jelas kereta sudah beroperasi, dan syarat-syaratnya kalau mau naik kereta lokal dari Cibatu ke Bandung atau Cibatu ke Purwakarta, cukup menyerahkan surat COVID, surat vaksin ya, mohon maaf, maksudnya dosis pertama dan NIK ya, cukup itu saja. Oke, Kang Gian channel, Kang Abi dinas heula engke jam 9 lanjut deui. Siap Kang Gian, semoga tetap sehat dan diberikan kelancaran dalam berdinas di kereta api Argo Bromo, anggrek. Oke, para subscriber di sini juga hadir. Bapak masinis yang paling gaul, humoris, yang berasal dari Banjar, yaitu pawangnya Maung Bodas ya, Abah Nanang Erlan, yang mau subscribe silahkanlah. Kalau beliau penontonnya sekali upload pasti udah banyak. Kalau saya penonton keretanya emang kurang. Jadi kalau ngupload kereta ya dikit saja penontonnya. Tapi yang penting tujuan saya menyampaikan informasi yang akurat terkait tentang dunia transportasi Indonesia. Mantap pokoknya mah Abah Nanang Erlan. Tadi malam walaupun CC206 itu menggaung meraung, saya teriakin Abah Nanang, tapi Abah Nanang tetap mendengar teriakan saya. Hatur nuhun pisan sapaannya Abah Nanang Erlan. Padahal Bapak Heri Yusufnya, Abah, itu maghrib masih ada di rumah beliau. Tapi karena beliau dari Sukaraja, jadi habis mampir, sholat, kita ngobrol-ngobrol, Bapak Heri Yusuf langsung pulang ke Bandung karena katanya mau dinas. Kalau enggak pasti hunting bareng tuh tadi malam tuh, nyegat Abah Nanang. Kalau Kang Yusril kan, dia masuk ke stasiun ya, ketemu Abah Nanang ya. Oke, pokoknya mah mantap lah, semua terus berkarya buat para youth.
Saya kemarin belum bilang sama Bapak Heri Yusuf nih, akan ikut lokal ke arah Bandung. Cuman nggak tahu nih gimana janjian sama beliau. Karena biasa masinis kalau sudah di kereta HP-nya mati. Dan saya kemarin tidak sempat bilang kalau ada rencana ke Bandung. Jadi ini insidental. Saya tahu kereta lokal akan beroperasi tadi malam. Makanya tadi malam niatnya jegat Abah Nanang Erlan sengaja memang di dekat depo, walaupun merinding ya. Jadi belum jam tengah malam, tapi tetap depo itu sebagai tempat makhluk-makhluk lain ya. Oke. Ya, keindahan Garut. Perjalanan perdana kereta lokal pasca 2 bulan lebih ya kereta ini dihentikan beroperasi. Oke. Ya, ini keretanya akan belok ya. Cuma nggak kelihatan. Oke, itu kelihatan belok dikit ya. Ya. Iya, kereta berhenti di stasiun Leles. Ke stasiun Leles. Ya. Ya, ada yang naik ya, beberapa orang penumpang di sana. Kita lihat. Mungkin ini penumpangnya nggak sampai 50 orang ya. Dari Cibatu yang naik cuma 4 orang. Kalau di sini kurang tahu nih, mungkin yang naik ada 10 atau 11 orang dari sini. Atau 20 orang. Ya, stasiun Leles. Tadi di belakangnya sekarang Sari dan di depannya stasiun Lebak Jero. Tidak berhenti tapi berjalan langsung ya. Abah Nanang Erlan, tos tekiat hoyong lef jiga akang jiga nuraos mung sayang tak cantiasa diangge kene. Ya Abah, nanti itu harus diverifikasi dan dibetulin channelnya. Insya Allah bisa live juga Abah. Mantap pokoknya mah. Ya bertahap. Yang penting upload terus Bah, upload. Biar ngabret. Insya Allah perlahan-lahan akan dikasih berbagai kemudahan. Makanya untuk para subscriber bantu juga itu langsung ramaikan, komen, tonton, share. Abah Nanang Erlan, ada lagi Bapak Heri Yusuf, kita ramaikan biar jam tayangnya meningkat semua. Ada lagi di Kaifan Mirfak Official ya. Kang Davin, Bang kapan trip ke Malabar? Oke siap pokoknya mah, diatur Kang Davin. Ya Kang Insan Nur Huda, hunting ke Cirahong Kang Dianto, siap. Mantap. Udah ada temen Kang Insan tuh, Gatot Kaca Muka Bengkel. Nama akunnya Gatot Kaca Muka Bengkel ya. Itu bisa jadi teman hunting juga tuh yang kemarin sama Abah Nanang Erlan. Driver bis base premium tapi gaul, suka kereta juga dan suka nongkrong ngopi di Cirahong. Nanti saya kasih nomornya dah. Ini Bapak Heri Yusuf di mana ya posisinya nih ya? Bingung saya nih.
Saya mau turun di Bandung apa Cicalengka, langsung balik lagi nih. Saya kemungkinan kalau nggak ke Bandung ya turun di Cicalengka, langsung beli tiket naik kereta lokal, nggak tahu keburu apa nggak. Oke, kita meninggalkan stasiun Leles, akan melintas langsung di stasiun Lebak Jero. Yang di sana kemungkinan ada Kang Sisir jalan-jalan, kalau dia nggak tidur dia biasa jegat kereta ya. Sisir jalan-jalan akunnya. Saya akan pindah posisi tapi biar kita bisa lihat kereta ini meliuk. Oke, mantap semboyan 35-nya. Saat akan melintas JPL Leles. Kang Ano Sopian 82 hadir Kang, siap, terima kasih Kang Ano Sopian, gimana kabarnya Purwakarta? Terima kasih Kang Ano, apakah kita lanjut ke Purwakarta naik walahar hunting di jalur utara? Ya, kereta meliuk melewati JPL berapa nih daerah sini nih, nggak apal saya nomornya nih. Dan nanti akan melintas di JPL Bang Bayang Tiber, kebanggaan Wahyu Jelajah Transportasi. Ya, ini merupakan akses jalan kendaraan yang bergerak dari arah Garut menuju ke arah Bandung ya. Oke, kereta masih berbelok. Ya, mohon maaf kalau goyang-goyang karena tangannya yang satu megang HP juga nih untuk mengabadikan momen bersejarah. Oke, kita siap pindah ke samping biar ngelihat keretanya meliuk di Tiber Kadungora. Nanti pas Lebak Jero mudah-mudahan ada sinyal, kita rekam Kang Sisir nyegat apa enggak nanti. Dapat gak nih kereta meliuk nih? Oke, dapat ya. Dapat sedikit, tapi nggak apa-apa lah, keren. Oke, kereta mulai menanjak ya. Oke, sinar matahari semakin indah. Kita akan melewati jembatan Karikil ya, ada 3 jembatan. Thank you.
Oke, persiapan melintas langsung di stasiun Lebak Jero. Sisir jalan-jalan di mana nggak kelihatan ya? Pangumpet dia di atas gunung. Nah, Tiber Alpukat. Wah, ada yang jegat tuh barusan. Ya, JPL Nagrek. Wow. Oke, persiapan berhenti di stasiun Nagrek. Thank you.